harusnya udah cukup lama. Ayo, pikir positif. Pasti baik-baik aja. Hah? Aku ngencingin termometer. Aku nggak mau pakai itu lagi. Aha, ini yang benar. Ya ampun, aku bakal jadi ibu. Aku nggak pernah sebahagia ini. Ini hari terbaik yang pernah ada. Sayang, cepat sini. Hei, sayang. Bentar, itu aku bakal jadi ayah. Aku sayang kamu. Kamu lihat, Jared bikin aku ngakak. Dia lucu banget. Aku bisa nonton ini seharian. Oke, sayang. Mama, mama, lapar. Makan. Sayang, aku lapar. Ambilin makanan dong. Aku harus ambilin makanan. Oke, tunggu bentar. Tenang ya, papa bakal bawain camilan. Tara, lihat yang kubawa. Oh, popcorn. Pas banget. Apaan nih? Deh, aku nggak mau. Abis kupikir-pikir, aku nggak mau. Oke, tunggu bentar. Papa bakal ngurus semuanya. Gimana kalau selai coklat? Wow, ini baru mantap. Yang bener aja. Nggak mau. Iu. Aduh, bayi kita nggak mau. Hah! Ya ampun. Gimana kalau ini? Kamu suka permen? Serius? Oke, aku mulai kesel. Untung aku sayang kamu. Ganti. Emangnya susah ya? Ganti, coba lagi. Keripik, ganti. Enggak, aku enggak pengen jeruk. Makanan kita udah habis. Aku enggak tahu harus ngapain. Bentar, aku lupa punya cabe. Coba ah, lagian cuma ini sisanya. Ini dia. Sayang. Boleh nih. Gimana menurutmu? Nah, itu baru enak. Ayo, kasih aku. Kayaknya bayi kita suka pedas. Makasih, sayang. Oke, sama-sama. Aku mau nambahin sedikit coklat. Kayaknya enak. Aku nggak sabar mau coba. Pasti enak banget. Nikmat. Apa yang aku lihat? Ini baru enak. Hah? Wow. Maaf ya. Enggak, jangan please. Ups, maaf. Jangan khawatir sayang, aku masih sayang kamu. Ayo foto keluarga. Rambutku boleh dipadamin dulu. Aku punya waktu buat peregangan. Oh ya, rasanya enak. Aku siap olahraga. Halo, siap nyari keringat? Enggak. Ini pasti seru. Serunya kita beda tipe. Ayo mulai. Harus banget. Ayo mulai. Pertama, pose yoga. Wow, aku suka yoga. Gimana caranya sih? Kayaknya aku nggak selentur itu. Wow! Semoga nggak ada yang lihat. Jangan bercanda mulu. Oke, selanjutnya kita peregangan. Aku bisa. Kerasa banget. Aku pasti bakal nyesel. Ini bener nggak sih? Gimana kalau gini? Kamu ngapain? Dia payah banget. Buang-buang waktu. Gimana kalau ini? Wow, oke. Aku coba ah. Hah? Masa gitu doang? Lihat nih, kamu bakal terkesima. Serius, bersiaplah untuk takjub. Keren kan? Bisa gini nggak? Hah? Oh, perutku. Bakalan gawat nih. Nggak, jangan dong, please. Aku mohon. Ew, kamu habis makan apa? Gak bisa kutahan. Ew, baunya parah. Maafin aku. Bukannya wajar ya? Malu-maluin aja. Gak apa-apa, sayang. Jangan sedih. Dia harus dihibur. Aku tahu harus ngapain. Hey. Ya, ada apa? Aku sayang kamu. Ya ampun, jorok banget. Shh, kamu juga harus ikut. Awas aja. Harus banget nih. Oh, baiknya. Jadi seneng. Masih banyak loh. Makanya aku sayang kamu. La 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 la, oh yeah. Musik dan mie ada yang bisa ngalahin. Kayaknya enggak. Sha la 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 la. Jangan berisik. Ini dia, toko yang kita cari-cari. Aku nggak sabar. Semuanya demi kamu. Ini bakalan gampang banget. Ayo mulai curi.
dokter gigi kita pasti marah. Tapi pasti sepadan. Untung aku suka makanan manis. Semuanya terlihat enak. Aku senang bisa ngabisin waktu bersama. Lihat ini. Ups. Apa dia bakal nyadar? Kayaknya enggak. Hampir aja. Dia nggak tahu kita di sini. Lihat dia, dia nggak dengar. Dia satpam terburuk yang pernah ada. Kita bisa ngambil apapun yang kita mau. Silakan sayang, popcorn ini kayaknya enak. Aku bakal ambil ini juga. Ini hari terbaik yang pernah ada. Kamu aman sayang? Sempurna. Senangnya melakukan sesuatu bareng keluarga. Aku udah mulai lapar nih. Ambil apa lagi ya? Lihat itu. Itu si satpam. Oh, mereka terlihat bahagia, indahnya. Kita nggak boleh jahatin dia. Oh yeah, wi-i-i-i-i-i. Ini nggak benar. Aku ngambil banyak makanan. Hah? Kamu kenapa? Kita harus ngasih contoh yang baik buat si bayi. Ayo balikin semuanya. Oke, tunggu bentar. Kita ini penjahat super, jadi harus jahat. Nggak lagi, kita harus nolong orang. Omonganmu kayak si manusia kostum kelelawar. Oke, ayo kita pergi. Sampai jumpa lagi. Nyebelin. Bentar, apaan tuh? Kayaknya aku halu. Sya-la-la-la-la. Aku nggak bisa tidur. Nggak nyaman banget. Perutku ngalangin. Aku jadi kesel. Joker kayaknya empuk. Hah? Apa yang terjadi? Hei, kamu ngapain? Au, sakit banget. Aku mau geser sedikit. Aku gampang memar. Sesuai dugaan. Tetap di sisimu deh. Nah, gitu. Sekarang aku bisa tidur lagi. Nggak bener nih. Masih nggak enak. Dan aku capek. Nggak adil. Hei, kenapa ngedorong sih? Jangan gitulah. Aduh, kebiasaan. Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Semoga berhasil. Aku butuh donat raksasa ini. Taruh di sebelah Harley. Ini sempurna. Ini solusinya. Kenapa baru ada sekarang sih? Yes, dia akhirnya tidur. Woohoo! Ups, jangan sampai dia bangun. Akhirnya dia bisa diem. Donat, solusi dari segalanya. Mimpi indah, sayang. Buah ini kayaknya enak. Aku nggak bisa makan junk food mulu. Ups, hei, kembali. Kamu nggak bisa lari. Sekarang harus aku ambil. Ini dia. Abis kupikir-pikir, kayaknya nggak sepadan. Aku mau makan apel aja. Kelihatannya enak dan renyah. Jatuh lagi. Aku harus latihan nangkep. Kemana tuh? Kayaknya di sana sulit dijangkau. Biarin di sana aja. Aku mulai kesel lagi. Nggak pernah gini pas makan permen. Penampilan baik, kesehatan baik. Nggak, deng. Aku lebar. Berapa ya beratku? Oke, timbangan. Jangan jahat. Aku bakal baik ke kamu kalau kamu baik ke aku. Mari kita mulai. Berapa? Ketutupan perutku nih. Selalu aja ngalangin. Tapi karena nggak kelihatan, anggap aja beratku ringan. Tapi aku harus lihat. Pakai HP aja deh. Kata orang kamera nggak pernah bohong. Kenapa harus repot ini? Oke, cukup. Mari kita lihat. Hah? Yang bener aja. Hariku hancur. Waktunya siap-siap buat pergi. Tali sepatuku lepas. Kenapa hamil itu sulit? Mungkin bisa aku raih. Sedikit lagi. Percuma. Sayang, kamu di sana? Kamu di mana? Ada yang bisa kubantu? Sepatuku. Itu aja, biar aku urus. Selesai, udah terikat erat. Pahlawanku. Itu tugas suami. Ayo pergi. Ini bakal jadi malam yang indah. Susah banget. Apa sih gunanya matematika? Nggak guna. Semuanya nggak masuk akal. Aku nggak tahu harus gimana. Susah banget.
Uh-oh. Kamu remet lagi. Gak adil. Aku benci belajar. Ngebosenin. Bentar, apaan tuh? Aku harus lihat lebih dekat. Itu, Bu Guru. Waktunya tidur. Aku punya ide bagus. Mungkin kita gak bakal remet lagi. Bentar, maksudmu? Ayo kita coba. Jangan berisik ya. Pasti seru banget. Ayo mulai. Ayo. Ini talinya. Kita butuh itu. Kita pukul aja. Jangan, ide buruk. Mungkin lain kali. Oke, ini dia. Udah pagi. Apa yang terjadi? Aku diikat. Bu Guru mana? Biasanya udah datang. Kita pulang aja lah. Berhasil. Kita berhasil. Kita hebat. Sekarang kita bisa nyantai. Gini rumusnya. Apa lihat-lihat? Kalian melanggar aturan. Dilarang bawa snack. Masukin sini semua snacknya. Kalian harus ikut ujian. Makanya jangan suka ngelanggar aturan. Dibilangin jangan bawa snack. Udah siap kan? Oke, bagus. Wah, Bu Guru ngapain tuh? Payah, snack sitaan kita malah dia makan. Bentar deh, kayaknya aku punya ide jenius deh. Bu, boleh izin ke belakang? Makasih. Bakalan epic nih, aku emang jenius. Oke, aku udah di luar kelas. Saatnya pakai kekuatanku. Mantap, aku kelihatan kayak Bu Kepsek. Saatnya beraksi. Bu, lagi ada ujian ya? Biar saya yang urus. Oke, Bu, saya nggak lihat Ibu masuk. Makasih banyak, Bu. Semuanya, tolong lihat ke depan ya. Bu Kepsek, tada! Cuma nyamar kok, ambil nih snack sitaan kita tadi. Nih, tangkep. Kalian mau ini juga? Yes, hari ini aku beruntung banget. Kamu gak bakal percaya abis itu gimana. Jared salah ngitung. Hai semuanya. Ada yang bisa kami bantu? Kamu mau ngapain? Dia ngapain di sini? Kenapa sih kalian? Aku pergi aja. Kenapa mereka jahat banget? Apaan nih? Ini untukmu. Aku pilihin sendiri loh. Ya ampun, so sweet banget. Wow, cantiknya. Aku tahu kamu bakal suka. Cobain deh. Oke. Wow, aku udah bisa bayangin. Rasain. Pasti sakit. Wow, ini yang terbaik. Aku suka. Seru banget. Kamu gila ya? Mundur. Jangan sakiti kami. Ups, mungkin aku agak ke bawah suasana. Luar biasa. Wow, semua kamu hancurin. Hah? Kamu suka? Aku bisa lagi loh. Halo anak-anak. Hah? Apa yang terjadi? Iya, tadi seru. Nih, ambil. Sembunyiin aja deh. Kamu dalam masalah. Dihukum. Nyebelin. Kamu lihat muka Bu Guru tadi? Lucu banget ya. Dia marah banget. Maaf. Jangan minta maaf. Aku suka kok. Oh, lihat itu. Kita masih muda banget. Aku masih ingat ini. Itu hari yang indah. Ini bank pertama yang kita rampok. Kita dikejar polisi berjam-jam. Jadi kangen. Mau coba lagi buat ngenang masa lalu? Ayo aja. Permen loli ini enak. Hah? Kok hilang? Aku masih jago. Jangan nangis. Ambil ini. Apa? Keren! Seru juga! Dia ngingetin aku sama aku pas muda. Ayo sayang. Aku ngerasa kayak remaja lagi. Oh, lihat. Anak tangganya banyak. Naik aja. Jangan, kita cari tempat lain. Aku bosan banget. Di sini aja. Ada banyak barang. Andai ada kegiatan seru di sini, tunggu bentar. Ayo ambil ini. Aku suka permen loli.
Hei, kalian ngapain? Apa yang terjadi? Jangan lari! Oh, lari! Kamu nggak bisa nangkep kami. Oke. Ini seharusnya gampang. Awas dong! Susah banget. Udah berapa kali ya? 5. Aku mau lanjut makan permen nih. Kirain kalau punya superpower nggak perlu olahraga. Hasilnya pasti memuaskan. Tubuhku pasti bakal kekar. Kayak gambar itu. Perutku juga kekar. Tapi kalau dilihat dari sedotan, kenapa susah banget sih jadi superhero? Ya ampun, kamu kocak banget. Tapi juga tragis. Heh, nggak ada yang sempurna. Bentar, aku punya ide. Aku cuma perlu make up. Ini dia solusinya. Jadi aku nggak perlu olahraga. Ada cara instannya. Saatnya beraksi. Mulai bikin gambar di bagian perut. Geli, tapi aku bingung. Mau bikin six pack apa eight pack ya? Six pack aja, tinggal diratain. Usap-usap perlahan, biar ada efek contouring. Keren banget kan? Superhero lain gak bakal ngeledek aku nih. Wow, aku berotot. Dan aku gak perlu capek-capek. Menurutmu gimana? Kok bisa gitu? Oh, aku stop makan permen. Tapi aku benci olahraga. Tempelin ke perut deh. Tapi masih kurang. Untung tadi sempet ngerampok bang. Segini cukup. Lalu tutup pakai kaos. Lihat nih. Wow, kamu keren. Ya, banyak yang bilang kok. Ngeselin. Hei, gak ada yang tahu loh. Udah, pede aja. Bener juga, jadi ya kamu habis ngerampok bank? Enggak. Aku bosen. Gak ada kegiatan nih. Terus aku bikin jaring buat nangkep penjahatnya. Wow, dia imut banget. Aku naksir berat. Aku pengen banget bikin keributan, tapi malah kejebak di sini. Halo. Hah? Oh, hai. Sini, duduk di sebelahku. Minggir, cupu. Tapi, duh. Kok dia tega banget? Wow, manikurmu cantik. Harusnya aku yang ngobrol di situ. Aku harus ambil tindakan. Momen genting perlu aksi ekstrim. Semoga berhasil. Efeknya dimulai. Wow, keren banget. Warna hijau cocok di aku. Ada apa nih? Aku kuat. Tapi mama bakal marah karena bajuku robek. Dia siapa? Badannya berotot dan hijau. Oh iya, pamerin. Dia pasti suka olahraga. Ya ampun, kamu suka dia. Hai, aku suka cowok yang ngerawat diri. Hah? Bagus, ayo pergi dari sini. Aku digendong. Telpon dong. Masa selera cowoknya jelek? Aku gak percaya ini terjadi. Aku beneran bakal nikah. Ini cincinnya. Mari kita mulai acara ini. Aku siap. Gimana penampilanku? Ganteng banget. Kalau aku? Wow, kamu cantik. Pasangan terkasih. Mereka cocok banget. Pernikahan adalah hal yang sakral. Cinta antara dua orang bisa bertahan selamanya. Romantis banget. Dan saat dua orang bertukar sumpah, bentar, aku lupa sampai mana ikatan di antara mereka. Kenapa lama banget sih? Bisa lebih cepat. Dia banyak ngomong. Cepat. Aku lupa sikat gigi. Simpan buat nanti. Ngebosenin. Bau apa tuh? Aku harus nyuri lilin ini. Keripik ini enak. Apa itu? Oke. Intinya, pernikahan adalah komitmen. Yang bener aja, masih ada lagi. Ini makin konyol. Stop! Sini cincinnya. Silakan sayang. Makasih sayang. Ini untukmu. Ya ampun, aku menikah. Cium aku. Ew. Jangan di depan umum. Aku pusing. Ayo kita pergi. Apa? Terserah. Selamat! Itu pernikahan yang unik, tapi setidaknya mereka menikah.
Saat kamu menunggu kehadiran si kecil, hidupmu pasti berubah. Terutama kalau kamu seorang penjahat super. Apa hal lucu yang pernah orang tuamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video lucu lainnya.